Pemirsa, penekanan angka stunting di Kabupaten Batanghari relatif berinovatif. Penurunan angka 26,3% hingga mencapai 10,01% angka stunting di Batanghari. Kasus stunting relatif menyerang pada keluarga ekonomi rendah karena asupan gizi dan kurangnya perhatian kebersihan menjadi penyebab utama stunting. Badan Perencanaan, Riset, dan Pembangunan Daerah Kabupaten Batanghari, berdasarkan data yang dimilikinya, pemerintah Kabupaten Batanghari telah berhasil menurunkan angka stunting dari 26,3% turun mencapai 10,01%. Angka ini masih belum maksimal. Pemerintah menargetkan di akhir tahun 2024 angka stunting berada di bawah 5%. Kurniadi, Kepala Baperida Kabupaten Batanghari, menjelaskan keluarga terdampak stunting merupakan keluarga secara ekonomi yang belum beruntung, miskin ekstrim, salah satu penyebab utama keluarga yang terdampak stunting. Di Kabupaten Batanghari, terdata miskin ekstrim pada tahun 2022 terdapat sejumlah 1,76%. Hal ini mengalami penurunan hingga di tahun 2023, mencapai 0,53%. Keluarga berisiko stunting di kabupaten berslogan Bumi Serentak Beragam ini telah berhasil menekan angka stunting. Banyak yang telah diupayakan pemerintah Batanghari dalam mengentaskan angka stunting, di antaranya pemberian jaminan kesehatan. Semua warga Batanghari yang diharapkan telah memiliki jaminan kesehatan sehingga jaminan kesehatannya dapat terjamin. Namun data Baperida per Maret 2024, terdata sebanyak 99,16% warga Batanghari telah mendapat jaminan kesehatan. Sementara 0,83% warga Batanghari belum tercover untuk perolehan jaminan kesehatan. Kalau terkait berbagai upaya yang kita lakukan penurunan stunting, ini tentu erat terkait dengan angka kemiskinan. Karena kita akui secara signifikan, ini yang terindikasi stunting ini biasanya berasal dari keluarga yang tidak mampu. Angka kemiskinan ekstrim, ini dari tahun 2022 1,76%, alhamdulillah dapat ditekan di tahun 2023 ini menjadi 0,53%. Terhadap keluarga berisiko stunting, ini banyak hal yang kita lakukan. Yang pertama, pemenuhan JKN-nya, jaminan kesehatan persen, dan alhamdulillah per data per Maret kemarin 2024 ini sudah pada posisi 99,16%. Artinya ada 0,84% masyarakat Batanghari yang belum tercover pada dari jaminan kesehatan JKN-nya. Dengan menargetkan di akhir 2024 mendatang, angka stunting di bawah 5% dapat menuntaskan kasus stunting di Batanghari. Bahkan semua warga Batanghari harus memiliki jaminan kesehatan sehingga dapat ditangani dengan cepat untuk pelayanan kesehatan mereka. Selamat Riyadi, JEK TV melaporkan.